beberapa pro tips ketika membeli baju. Yang pertama sekali adalah hantar material. Bila kita hantar material, kita tahu material tu selesa ataupun tidak. Dan material yang biasanya lebih premium, dia lebih terasa solid lah. Dan kalau biasanya material yang murah tu, dia akan terasa lipis dan ringan. Yang kedua adalah dari segi detail, iaitu apa yang kita boleh buat ketika kita beli baju. Bila datang kedai, tengok bahagian dalam dulu. So dekat bahagian dalam ni, kita akan nampak detail jahitan. Dan kawasan-kawasan sambungan ni biasanya akan kemas lah. Kalau jahitan dia bagus, dia akan kemas kat bahagian sini. Kalau jahitan dia kurang bagus, akan ada banyak messy ataupun benang-benang yang tercabut. Dan kadang-kadang kita boleh nampak bahagian-bahagian yang tak sambung dengan baik. Yang ketiga adalah stress test. Stress test sama juga kita pergi ke bahagian-bahagian sambungan macam ni. Kemudian kita boleh stress test dia, simple dia, iaitu kita agak stretch macam ni. Jadi kalau dia punya renggangan tu nampak, kita bermaksud jahitan dia tidak solid lah. Jahitan dia agak lembab dan tu boleh menyebabkan terkoyak bila kita pakai. Sebab tu ada banyak case, customer beli baju, pakai 2-3 kali dah terkoyak. Jadi apa yang boleh dibuat adalah pergi brand yang ada physical store dan try sendiri tengok jahitan, buat stress test macam ni. Kalau solid, bermaksud baju tu okey dan berkualiti. Terakhir sekali adalah kena try untuk fitting baju tu. Tempat dealer kita ada physical store, boleh datang sendiri untuk try feel material tu ikut kesesuaian masing-masing. Itu sahaja untuk video hari ni. Jumpa dalam next video.